أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين. Sunnah ditambah lagi. Muka 10. Sunnah ditambah lagi jika mayat laki-laki dibaca. Jadi kita ambil dulu, ambil daripada awal. Dulu ya kata lagu mana? Dulu nah dia katanya apabila kita nampak orang sakit tu dekat-dekat nak mati. Apa tak? Apabila kita nampak orang sakit tu dekat-dekat nak mati dah. Hampir-hampir dekat-dekat nak mati dah. Maka sunat kita ajar kalimah la ilaha illallah. Satu kali sunat kita ajar. Masalah kita nampak wang ni, wang pondok ni, duk sakit uzur, nak mati dah tu. Nak mati dah tu. Tapi dia tu duk khabar lagi sikit-sikit. Nak mati dah. Dah sunat kita talqinkan dia. Sunat kita ajar dia, suruh dia baca. Suruh dia kata la ilaha illallah. Kita kata, kita baca, sebut di hadapan dia, ajar. Lepas tu kita perhati tengok. Tengok uang tu, ia baca ke tak? Kalau ia baca, lah. Kita nampak ia baca dah. Lepas tu tak sunat dah lah ajar. Apa tak? Ni dah ulai 2, 3, 4, 5 kali. Mu baca lah, tak kau kenyek hidung ke? Bukan suruh. Bukan suruh. Eh, kita ajar saja ya. Dia nak baca, tak saya baca, tak tu hadiah. Jangan duk paksa dia. Kawan duk tak khabar dah nak mati dah, dah sakit nak mati. Kita duk kacau. Mu baca bang. Kalau tak kacau, aku tanya perut mu lah. Baca. Kawan ni kau sarak dah. Tu. Nah, kalau dia baca dah tu, kalau wang saat ni tu dia baca dah, dia sebut dah la ilaha illallah, kita jangan duk ulai lagi lah. Jangan duk ulai. Nah. Kalau nampak dia tak baca, ataupun yang kalau kita hajar la ilaha illallah, dia tak sebut la ilaha illallah. Dia kata Allahu Akbar. Dia kata lagu tu. Maka sunat kita ulai pula. Ulai semula. Hajar. Wia. Cik kata dia saat ni tu, sebutkan la ilaha illallah. Payah lah. Nak boleh sebut. Nak boleh sebut kalimah la ilaha illallah. Dekat-dekat nak mati tu, payah. Learning tak apa lah. Belajar ambil balas siapa pondok. Ambil pondok siapa kalah. La ilaha illallah. Mudah ya wali kata sebut. Terah tengok. Sign dengan malaikat melakukan maksud dengan Nabi Idris.
apa tak? Malam ni giduk padai tu. Eh, melekat melekum. Malam ni dekat dekat biar kat tu ya. Panggil mudah dengar lah kalau panggil tu. Ya, okay, nah tu apa yang duduk gelemak kat biar tu ya. Tu. Mati ni takut dah. Tapi tu waktu dia mau duduk bear tu jangan duduk kecek. Waktu dia mau duduk bear, waktu dia mau duduk po tu jangan duduk kecek. Ni kita dia tewas dengan orang bear. Orang bear kat... Orang bear tu tarik, kita pun tarik juga. Takut kawan guru tak dengar lepas pergi dekat kecek. Gaduh. Takut je. Dah dekat-dekat nak mati, nak sebut tak boleh. Kelimah la ilaha illallah. Tu takut tu. Kena sobat lah. Berapa minit je bear, wali bear. Kalau kata wali bear tak lama kali. 5-2 minit gitu ya. Sudahlah. Tu. Nampak tak? Baik. So, situ. Dan lagi pula, kalau orang sakit tu saat ni tu dekat-dekat nak mati dah. Dia khabar lagi. Dia kalau kita panggil dia tu, dia dah hanguk lagi lah. Dia, tapi yang tak erak dah. Sunat kita baca Yasin di tepi dia. Sebab tak? Siapa-siapa pergi ziarah dia, sunat baca Yasin tepi dia. Sunat baca Yasin. Jangan baca Quran hak lain. Jangan baca juz 1, juz 2, juz 3. Jangan. Baca tu boleh juga tapi tak sunat. Hak sunatnya baca ya Yasin. Kalau orang sakit nak mati tu duk khabar lagi, sunat baca Yasin. Tapi dia. Habis baca. Ulai hak tulah tu. Baca habis Yasin. Ulai pula. Bismillah pula, Yasin pula. Belah dengan siapa 4-5 kali pun pula. Hak tu hak lebih afdal lagi daripada baca hak lah, hak lain. Ni bawa kerak air 30 juzuk bibit tak payah demo. Mutah tak aku marah apa ni. Aku nak baca kerak air ni. Tadi tak tahu. Hak baca kerak air ni. Habis. Hak tu kalau kita nampak orang sakit tu duduk khabar lagi. Mana kalau kita nampak dan mana kalau kita nampak orang sakit tu saat ni. Nampak tak ada jalan. Tak khabar apa dah. Wang saat ni tu tak khabar apa dah tuai balik mutu tak khabar apa dah. Tapi duk tengok perut dia duk perhati lagi duk nyawa lagi leh gua ni duk hidup lagi lah. Gapo panggil nadi leh nadi duk guek lagi tapi tuai tak khabar apa dah. Ketika tu sunat kita baca surah ar-ra'd. Sunat kita baca surah Ar-Ra'd. Habis baca. Tapi baca dengan kohor jelah. Ni keleng derah. Nak bagi orang dapur dengar. Ada orang ramai ke. Wali nak. Orang tak nayuk orang. Dia pun pakat gila. Zairah punya khabar kata tak khabar apa. Teruk sarak dah lah ni. Dah. Tak khabar apa. Dia pun kata ramai dia pergi Zairah wali. Sunat. Waktu tu, kalau orang sakit tak khabar apa dah. Sunat kita baca surah Ar-Ra'd. Ulai haktullah. Habis baca. Tapi baca kohor je lah. Baca segadah-segadah. Deh, kohor je. Yang Yasin. Tarik molek. Walqu'anil haw. Mula-mula orang ada sedap. Mula-mula tu sedap juga. Berhujung-hujung tadi, lah. Terbit dah. Tak habis itu. Weh tahu nak ingat molek tu. Kalau kita pergi ziarah orang sakit. Orang sakit tu duduk khabar lagi. Tapi ya tak buat lah. Sunat kita baca ya. Yasin. Kalau kita nampak orang sakit tu tak khabar apa dah tu weh. Sunat kita baca surah Ar-Ra'd. Jangan baca juz 1, juz 2, juz 3. Tu tak pandai dia mahu tu panggil. Dia panggil tak kena tepat. Baca Quran tu molek belakang. Tapi tak sunat baca lagu tu. Habis. Nah. Dan lagi pula waktu orang sakit nak apa waktu orang sakit tu letih dah. Dekat-dekat nak meninggal dunia dah. Nampak tu dak. Nyawa pun panjang-panjang dah. Sepuk-sepuk dah nyawa. Sunat pula kita titik air. Nampak tak? Sunat kita titikkan air masuk ke dalam mulut orang sakit hak dekat-dekat nak mati saat ni tu. Titik serta baca doa. Allahumma ghafir. Kalau dia nama wang ni nama apa nama penuh wang ni? Ridwan. Kalau nama Ridwan kok, bah nama apa? Bah nama apa? Usman dah.
Osman eh? Kalau kata masalah Ridwan ni, dia sakit letih lah, dia merata. Punya khabar kata orang dia letih, balik mutu dia. Sing doa. Nah, balik cabai tiga. Tu, cabai tiga ceroboh tu. Masalah ni. Kita orang pandai ni, apabila kita pergi ziarah, kita ambil air lah setitik. Apa tak? Kita ambil air segelah. Ambil peting pun tak apa, peting hak leluh tu. Celuk peting masuk. Katuk di atas ni. Akik naik. Lepas tu, titik air masuk ke dalam mulut Ridwan saat ni tu. Serta baca doa. Buat air titik, pop dalam mulut ya. Baca doa. Baca doa. Allahumma ghafir li Ridwan bin Usman. Wabarrid alaihi madja'ahu wa wasi' alaihi fi qabrihi wa a'tihi rahata ba'dal maut. Hengo sapa wa yuzhibu anna fi hannasab wal lugub. Dah, kita orang pandai ke? Kita orang tahu ke? Patibak salulah. Hak tu kalau orang kalau orang pernah, kalau orang jatuh. Orang sakit letih tu orang jatuh. Kalau orang tina, Allah maghfir hu tu. Hu tu kabuh apa tu? Hu tu kabuh. Ha. Allah maghfir. Nama retina. Nama apa yang jangan su? Siti Maryam deh. Ni yang kaca. Haluh lagi tu. Anak Luqman haluh lagi. Allahumma ghafir li Siti Maryam binti Luqman. Wabarrid alaiha. Hengok okay. Buha. Apa kalau kalau jatuh alaihi, nah kalau kalau tino alaiha, tengok okay. Bos sudah baca tu, duk tak berapa minit sejak dua, punya khabar kata tak ada dah wang. Apa tak? Tak ada dah wang weh. Dia mau tu masuk ke faktor wang, tak ada dah. Tak ada gimana wali tanya? Di tempat dia nak pergi tanah tu lah. Tempat asal dia tu sebab manusia anak tak ada yang buat daripada tanah, dia nak kelik tanah lah. Punya khabar kata tak ada. Nah, kalau kata wang ada anak ke, anak-anak dia tu sunat memejarkan dua mata wang sat ni. Ambil tangan tak sini. Tunggu. Dia orang mati kan tengah-tengah orang tu, mata duk gini, hebat ya sakit ke. Setengah-setengah orang tu senyum. Hak tu sedak tu. Tu heavy sedak. Waktu dia waktu dia mati. Supaya orang mati syahid. Mati yang ngajar, mati yang semaya, mati tengah-tengah nak baca Quran. Suka dah, suka. Waktu yang mati mula-mula tu, nampak tak suka. Bona emosi pepoh siap. Tutup dua mata dia. Setengah-setengah tu, muka mayat jadi ubah. Jadi suka. Banyak lagu tu. Nak apa tak? Apabila kita nampak demon tu mati, ajah kita ke, mi kita ke mati, kita orang pandai, kita orang tahu ni, kita ambil tangan kanan kita, lurus turun. Serta baca doa bismillah wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Habis tu kena ngaji. Ni bo mi tak ada, bobah tak ada, pergi turut tu imi. Mula selalu. Dah. Kita buat sendirilah, wang. Apa dah tu? Bah kita, mi kita, kita buat sendiri. Tak boleh apa yang buat apa. Habis tu kena ngaji tu. Habis tu kena ngaji. Bahawa sudah apa siap kita buat lagu tu. Punya khabar kata mati tu kita buat. Tutup dua mata dia serta baca doa bismillah wa ala mirlati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sudah. Betul sunat tambah lagi. Tapi baca sekat tu pun tak apa dah. Lepas tu, lepas pada kita memenjakan dua mata serta baca doa, kita segera kena cepat-cepat ikat dagu. Ambilkan lepas. Buat dah baru ni dah. Nak buat kali lagi. Padahal lama taking. Lama mati sungguh padahal anak okay. Anak ayah tak apa. Ikat sini. Ambil pun ambilkan lepas ke. Kan hak suci lah. Ni duk ambilkan ikat pinggir waktu ni. Alih lemu mari ikat. Waktu ni busuk pula ambil hak orang sedap okay. Ikat dagu. Serta pala. Supaya apa? Nawi mulut ni kah? Katuk. Mati pak wak selalu. Jangan duk lok situ. Pak je baru wak. Ya kerah lah. Baik kerah ya payah. Buat nak mani tu. Kenapa? Pia nak mani tu. Dia payah. Tu. Sudah. Dah ikatkan dagu ni. Setepala dia. Ikatkan kain lepas. Kain pun itu.
Kalau kain sebeng pun tak payah ikat kain sebeng. Lepas tu, kita lipatkan segala jari-jari dua tangan dia lipat. Dah, nak pergi lembut lah. Buat kita. Habis, puluh jari, puluh jari. Lepas tu, dua siku dia kita pergi. Ya, ya kan mati kita pergi. Hak tu buat lagu tu. Nak kita buat contoh dah. Taswir rupa dah. Buat apa buat tu? Belah kiri pula. Buat apa? Supaya nak pergi mudah mak. Mani dah. Biar kita nak mani, kita nak akik kata yang mudah. Sudah pada kita melembutkan dua siku dia lipat-lipat gini. Gapa pula? Dua lutut pula. Gambar dua lutut pun ni dah. Kita ambil bergaya betih je. Tak apa dah. Buat parut tu. Yang buat gini, orang pandai lah. Yang sakit, jangan buat derah. Sakit dia. Waktu dua apa? Sudah pada dua lutut, dua paha pula. Akik tak buat lagi. Okay? Supaya nak melembutkan, nak weh lembut saat ni. Buat-buat apa lagu tu tu? Supaya nak weh mudah mani. Dan nak weh mudah kapal mayak saat ni tu. Apabila dia lembut, mudah kita nak mani dah. Mudah kita nak kapal. Kita nak tak tangan gini pun boleh. Nah, setengah-setengah orang tu mati lama dah. Mati sore lah bukit. 5 jam dah mati. Duduk gini. Kerah kong lah. Apabila kerah, biar kita nak mani ni susah. Apa tak? Ini susah. Lepas tu, biar nak kapal sah. Nak kapal kain putih dah. Susah agak. Nak ambil tangan tak sini tak? Tak boleh. Sebab apa? Sebab ke? Kerah. Baik tu, mati pak wak saling. Nah. Lepas tu, cabut ke apa? Cabut pakai-pakai dia ni. Weh. Jangan weh tak pedang meramah. Hak boleh masuknya, waris-waris ya. Kalau dua ibu bapa dia, anak-anak dia yang buat. Apa yang buat. Pupu-pupu tak boleh lah. Kenapa tak? Pupu tak boleh. Ni pakat nak tengok. Tengok ke apa orang mati? Punya khabar kata walih itu masa dia hidup. Jadi. Ni pakat nak tengok lah. Tak boleh. Dah harai. Cabut pakai-pakai dia. Nah, kita cabut ni. Kalau kata yang mati dengan kain baju lagu ni. Ha, kita buai. Nah. Buai habis. Anak-anak dia, bini-bini dia tu lah. Buai habis. Nah, kalau kata anak kita mati, ibu bapa tu, buai. Sudah pada buai saat ni tu. Nah, ambil kain hok jaga-jaga. Kain hok nipih-nipih, katuk datang. Nah, katuk datang. Kain puah. Kalau kata kain sebaik hok besar-besar pun nipih kot dah. Kain lepah kerana. Kain hok nipih-nipih hok jaga-jaga. Ambil mayat saat ni tu, letak di atas. Di atas apare, hok jadi jaga-jaga. Kalau kita geril lah ni. Sambil tu orang dulu dia buat tomoh tu. Kalau kita tomoh seming, tepi tu dia buat tu, tomoh. Cedek sakit demi apa. Mati dia mudah. Jangan letak atas seming. Tak sunat lagu tu. Hak sunat, letak di atas apa-apa dia. Hak jari je. Hak jari-jari. Gambar tak? Ni. Ni latar. Jangan tengok-tengok. Tengok hak latar. Ya jari ni. Apa tak? Hak ni besi. Hak dulu, kayu. Kita tak. Kalau lah ni gerai lah. Kita tak di atas gerai. Ambil mayat. Dan ambil kain dulu lah. Ambil kain hok-hok nipi-nipi, hok jari-jari tu. Letak di atas gerai. Kalau kata ada tomoh, tak di atas tomoh. Tomoh hak kayu tu. Tak betul ambil mayat. Tak betul ambil kain hok nipi pula. So lagi, katuk lah. Katuk letak. Apa tak? Tu katuk di atas. Itu cara dia. Satu per satu. Satu per satu. Nah. Batu orang hok duk buat kerja lagu tu. Mano? Orang hok duk menjer dua mata, duk katuk dua mata mayat. Engok ke sat ni tu. Lebih comel, lebih baiknya orang hok lebih kasih sayang kepada dia. Kalau kata dua ibu bapa, anaklah orang yang buat. Jangan buat orang luar. Masalah mak cik tak ada. Wali buat sendiri. Nak buat tak? Buat sendiri. Hafiz pakak ngafiz. Hafiz wali buat sendiri. Jangan suruh tu imeh. Kita ngaji tahu dah buat sendiri. Patibak selalu dah. Kalau kita suruh demo, gitu-gitu je lah. Dah, nak jadi laik tu jadi sepayah ke. Demo buat gitu-gitu, buat mudah-mudah gitu. Kalau kita dah, buat serta mengalir air mata dah. Jadi bersungguh, ikhlasnya. Nah, setengah-setengah orang, bagi kita minta tolong demo ni, demo mari buat tu kerana kerencai kita. Ya, panggil kerana kerencai. Bukan kerana Allah dah. Sampai kita buat sendiri pun, main. Buat sendiri. Lepas tu orang duk kerja lagu tu, orang duk buat lagu tu masing-masing berdoa lah. Kalau kata wali dengan hafiz dia duk kerja, mi dia tak ada.
Ha, baca doa. Kalau mayat tu laki-laki, kalau bah dia, Allahumma haza ambaduka wa banu ambadaika kharajah. Hengok akhir siapa? Ya arhamar rahimin. Lah. Hengok akhir. Ha, mari masuk tempat kita. Sunat ditambah lagi. Ha, tu. Sunat ditambah lagi. Yakni ditambah atas Allahumma haza ambaduka. Hengok akhir. Ha, muka sembilan tu. Duduk kat tengah-tengah tu. Ha, sunat ditambah lagi. Ditambah. Ha, yakni ditambah atas baca Allahumma. Ha, di sunat ditambah lagi. Yakni ditambah. Kita ni tanah mulai. Kita klik pondok tubik dah. Nak klik rumah. Bawa klik kita ni. Kita ni penting. Jangan duk harap kata nanti mati dulu. Kau cari lah kita. Sabilan muhtadi jangan. Apabila mati tak ada dah. Mana? Masalahnya ayah kita tak ada. Tak ada dah nak pergi cari. Ayah kita tak ada. Mana pergi cari tak sebilah cara nak mani mayat lah. Tak ada dah. Kita ayah sepuluh dinding gitu. Cari tak tahu. Dia bertanya, mu buat apa mu? Aku duk cari cara-cara nak mani mayat. Tak ada dah. Bila kita ngaji mulak kita ni jangan putus. Tulis yang mulak. Dobik yang mulak. Lepas tu duk saja-saja pondok tengok. We ingat. Weh, we ingat satu per satu. Ya, ya bayar. Satu mula-mula kalau berlaku lagu ning,